setelah meninjau langsung penanggulangan dampak kabut asap dari kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi. Dalam kunjungan kerja Provinsi Jambi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam RI yang datang beserta Ketua DPR RI Setia Novanto, Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, kemudian TNI, Polri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pejabat Brigjen Irman dan Forkompimda Provinsi Jambi mengantar Menko Polhukam beserta dengan rombongan ke Bandara Sultan Taha untuk kembali pulang ke Jakarta yang terlebih dahulu dengan menggunakan helikopter menuju Palembang. Tim Jambi 28 TV mengabarkan.